Alright, we're all clear out here. Ah, mamam. What? Itu bukan trollnya. OMG. That's the troll, okay. Of course it is. Of course it is. Ternyata trollnya yang itu. Beneran demolisher, ampun, dilempar mobil. Astaga, mobil ditendang dong. Halo gamer, kembali lagi bersama Mas Keren di game Dying Light. Dan sekarang kita bakal lanjutin lagi misi dari si Ade ini, yaitu kita harus membunuh troll ya. Jadi demolisher itu dibilangnya troll. Oke, kita langsung aja keluar untuk membasmi si trollnya. Oke, arahnya kemana nih? Masih naik lagi kah? Saya lupa jalannya tadi. Oke, bukan ya. Bukan ke sini. Oh, ini dia. Oke, leave the kindergarten. Oke, ini TK ya memang. Jadi daycare, TK, tempat penitipan anak juga mungkin. Oke, jadi kita masih sebagai kesatria Kryn. Bakal membunuh si trollnya. Trollnya ada di bawah tuh. Oh, itu. I see. Oh, bukan demolisher ya, tapi gun. Oke, beresin dulu yang kecil-kecil. Kroco-kroconya kita beresin dulu. Biar tidak nyusahin. Come and get me, bro. Bentar, sabar. Saya harus ngecek dulu masih ada yang hidup nggak tuh. Kalau lawan beginian mah saya masih bisa nih, nggak usah pakai senjata api atau apa. Oke. Okay. Hop. Jabret. One slash. Oke. Okay. Ntar posisinya nggak enak. Oke, okay, charge. Oh, gede juga impactnya. Kena lo. Buset. Oke, okay, berhasil. Alright, we're all clear out here. Nah, mamam. What? Itu bukan trollnya. OMG. That's the troll, oke. Of course it is. Of course it is. Ternyata trollnya yang itu. Beneran demolisher, ampun, dilempar mobil. Astaga, mobil ditendang dong. Aish. Bentar. Aduh, malah meledak di sini. Mati nih, mati. Ah, LPG-nya. Bentar, masih ada satu tabung lagi. Ajiiiidun. Relax. Ih, dia ngelempar batu lagi. Ya, yang kena zombinya. Astaga, ini yang kecil-kecil ribet dah. Hop. Astaga, kena seruduk dong. Bentar, sabar. Mampus lo. Ini gak mempan lagi. Lemparin katana. Oke. Cuman bisa buat ini doang. Apa lo? Bentar. Wah, saya gak bisa ini nih. Terlalu sulit. Bukan cuman. Hup. Cuman buat dulu. Astaga dong, kena lagi.
Senjata saya masih nancep di situ. Mam nih. Astaga. Itu udah nancep berapa senjata tuh di situ. Bodoh amat lah, pakai ini aja kelamaan. Senjatanya ada berapa tadi saya tancepin? Oke, udah diambil semua. Scratch one troll. Trollnya udah selesai satu. Yeah, but kids are a lot more work than I realized. That's the truth. Look, your friends arrived, so I'm turning you off as an ad and headed back to my workshop. I need you to meet me there. I owe you one hell of a debt, and it's time for me to pay it. And I'll meet you there. Okay. Relax. Astaga, jadi banyak bener. Yang penting udah kelar lah. Kabur, kabur. Nih, nyusul. Mamam. Itu survivornya butuh bantuan. Di mana tuh? Oke, dah. Oke. Jebret, satu lagi. Oke. Aman. Ada si tuyul lagi di situ. Bodoh amat lah. Saya nggak mau berurusan dengan tuyul. Not for now. Ini ada safe zone, kita amankan sekalian kali ya. Mumpung sampai sini juga. Safe zone-nya di atas. Buset, dijaga ginian. Sampai puyeng. Oke. Buset. Jebret. Mampus Anda. Senjatanya pas rusak. Untung udah langsung mati. Apa itu? Itu kayak semacam kayak panggung gitu ya. Oke, nyalain dulu. Sip, udah nyala, tapi zombinya belum beres yang di lantai bawah. Kita mesti turun dulu. Bersihin semuanya. Oke. Ini semacam kayak tower ini ya. Tower jam gitu mungkin. Astaga, jatuh. Ya. Udah. Beres. Oke. Selesai sudah. Dapat safe zone. Kaget pakai acara jatuh segala. Kita keluarnya lewat mana nih? Nggak bisa lewat sini. Oke, dah. Safe zone-nya aman. Itu ada apa? Kita belum ambil-ambilin. Ada suara tuyul lagi. Jatuh lagi nanti. Kan astaga, susah naiknya, nggak bisa pakai grappling hook. Oke, pelan-pelan, ini gampang runtuh juga. Arahnya bener ke sana. Ini
Naik ke situ gimana tuh? Ini dulu. Oke, dah. Nah, sampai juga akhirnya. Dan ternyata cuman ada tas ya. Oke, lumayan lah buat nyimpen senjata mungkin. Kita simpen brutal hatchet. Machete ini kamu yang sekiranya tidak dipakai. Modern throwing axe. Oke, semuanya. Yang ini juga. Oke, aman lah. Eh, ini bukan pintu keluar. Pintu keluarnya yang ini. Ribet banget ini safe zone-nya. Oke, keluar. Collect the remaining object ini. Kebetulan deket sini nih misi ini ya. Reckless Spider. Kita ambil sekalian kali. Oke. Arahnya di situ. Mana nih? Di bawah. Aduh, dijaga tuyul. Bodoh amat, bahaya banget ini. Ini kayaknya saya udah kesini deh sebelumnya. Pas nyari insulin ya. Tidur, 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 bobo dulu, adek. Dah. Tutup, tutup, tutup. Pada datang tuh zombie. Oke, apa ini? Cisa part. Cisa itu ini ya, yang buat apa namanya ngerokok ini kayak gini. Ini namanya sisa ini. Oke. Astaga, apa tuh? Kaget. Kirain bakal masuk. Bodoh amat. Bodoh amat. Ih, suaranya nggak nyantai banget. Bentar. Bisa part lagi. Apalagi yang harus diambil? Oke, ke tempat berikutnya ke sini. Lari. Masih ada tuyul ya. Waduh. Ah, ada gas. Barusan ada gas kena ini ya, kena bacok. Meledak jadinya. Ini jadinya respawn kemana lagi nih? Mudah-mudahan nggak kejauhan. Ya, lumayan jauh sih. Turunnya ini loh. Oke, untung ada kabel. Oke, turun. Nah, ini hati-hati nih. Oke, dapat partnya. Ini bau-baunya sih kayak dikerjain deh. Jadi si Reckless Spider itu sebenarnya bukan barang penting nih. Cuman buat ngerokok doang, buat apa? Jadi nggak ada hubungannya sama apa ya yang dia bilang penting banget kayak untuk demi kehidupan manusia gitu. Ini cuman buat foya-foya doang nih, buat seneng-seneng doang kayaknya. Oke. Satu part lagi di sana naik. Oke, sip. Bukan di sini. Apa lagi ini? No. Males banget sih ngelawan ginian.
Ah. Tar. Saya bereskan kalian satu persatu. Maju sini. Mobilnya meledak, Dar. Oh, enggak. Cuman kesetrum. Oke, satu lagi tuh. Ah, ini ada kotak di bawah. Cuman zombinya enggak nyantai. Tantaran. Kamuflase. Lama bener. Baru datang itu. Oke. Udah datang nih. Zombie. Satu. Dua. Tiga. Oke. Dah. Apa itu? Apa jadi rame banget dah? Oke. Go to David. Oh, ini masih harus lapor ke David ya. Ya udah, kita laporin dulu aja. Mesti lari biar cepet. Oke, naik. Hitung-hitung kabur itu males banget. Puff. Posisinya cukup jauh. Random encounter di sana, di atas. Oke, naik terus. Dan ini suara musiknya udah deket sini. Random air counter mana? Yang mana nih yang dimaksud? Oh, itu. Oke, kejang. Udah jatuh, sip. Mati jatuh itu. Aman. Aduh, zombie datang. Apa sih? Oke, nice. Si Davidnya mana? Oh, random encounter-nya di sini. Tidak boleh terlewatkan karena siapa tahu requisition pack. Sepertinya sih gitu ini. Bener nggak? Oh, bukan. Cuman orang-orangnya Rais doang. I'm so tired of this shit. Look at that. Look what they did to him. Jang. Dah. Oh, belum mati. Oke, dah. Cuman kayak gitu doang. Oke, lanjut lagi ke tempatnya David. Pusing. Itu random encounter lagi, tapi kayaknya ngelawan ini deh. Sepertinya lawan Demolisher. Tuh kan suaranya. Udah sering ya, kita cuekin aja. Kita udah sering banget ke situ lawan Demolisher terus. Wah, ini nih. Hey, what's going on up there? Is it? I don't know what you're doing. Kirain temen. Ah, ini nih requisition pack. Kita harus hati-hati. Dia pakai senjata api juga. Jadi mereka pakai pakaian item-item. Mana sih? Kena dong.
Kena dong. Oke. Waduh, buset. Sabar. Masih satu lagi. Oke, clear. Tinggal diambil. Throwing knife. Rifle ammo. Ini senjatanya nggak bisa dibawa. Oke, harus ada yang dipecahin. Harusnya ada tiga sih biasanya. Lah. Oke. Ternyata cuman orangnya Rais biasa. Santai, santai. Ah, itu tuh. Kampret. Thanks. I owe you. Patah Anda. Who are you? Oh, ini David. Oke. Okay. Why? What happened to him? He ran into Rice's people, but he'll be all right. Like I brought the things he was collecting for you. You're a lifesaver. Thanks, Crane. This is really going to make a difference. So, tell me what this is all about. Ini buat apa, oh, kan? I thought you knew. I know it involves the source of the epidemic. Yes, the meteorite. I know where it landed. You think the epidemic came from space? You think that's a coincidence? You have some proof of this? I did. Rice's men just took off with my last samples. I was going to send Spider out for some more. Could you do it? Wah, ini nggak masuk akal. Jadi katanya sumber epidemiknya itu katanya dari luar angkasa, dari meteor gitu. Tapi ini kenapa yang harus diambil tuh tadi item-itemnya tuh kayak sisa gitu ya? Buat apa coba? Oke. Jadi kenapa alat buat ngerokok? Kan aneh banget ya. Tidak masuk akal. Ya udah kalau gitu kita lanjutin aja. Find the meteor sample. Oke, kita cari meteor. Tapi saya sih curiga ini nggak bener ya. Maksudnya nggak bener tuh dia bohong tuh. Kan udah sering banget tuh kalau teman-teman sering ngikutin video-video sebelumnya. Kan sering banget Mas Kren dapat misinya dari orang aneh-aneh gitu ya. Oke. Sampel meteornya di sana. Ih. Untung air, kalau enggak jatuh sakit itu. Mati mungkin tadi. Aman. Alright, I've reached the site. I don't see anything. Alright, listen. The meteor shards react to green light. That makes them easier to spot. The Azmat guys put up some lamps and a generator. It should still be working. Okay. Katanya ini sampelnya itu bisa dilihat kalau pakai lampu warna hijau ya, green light. Dan ini ada generator di sini, kita harus nyalain. Gimana nih cara nyalainnya? Waduh, tapi bunyi. Oh, hell. Zombinya pada datang ini mah. Siap-siap, kampakku mana? Oke. Nah, ini nih. Satu.
Oh, oke. Okay. Jadi kayak gitu cara kerjanya, kita harus nyalain ini dan kita harus cepet-cepet nyari ya. Ada di mana meteornya? Kita harus segera cari. Yah, kenapa pada datang? Sabar. Meteor harusnya di sekitar sini. Aduh, susah bener. Kayaknya saya harus ini deh, pakai kamuflase. Ini gunnya ganggu banget dah. Awas. Belum mati juga. Oke. Susah, 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 susah. Mati please. Aduh, kena heal, heal, heal. Medkit saya tinggal 2. Medkit terakhir. Oke, kena. Udah. Clear. Ini nanti datang lagi nih. Kamuflase bentar. Jadi saya biar bebas nyarinya. Cuman mata saya jadi agak perih nih, susah banget warna kuning gini. Padahal mau nyari sesuatu. Oke. Ini harusnya di sini. Atau di atas nih. Apakah ada di atas? Oke. Susah bener nyari meteor. Mungkin nggak harus pakai itu kali ya. Nah, ini nih. Oke, meteorit. Jadi kalau kita jeli nggak perlu pakai itu bisa. Oke, kurang berapa nih? Kurang 2 lagi. Ribet dah ente. Oke, kurang 2 lagi. Posisinya nggak jelas. Tetap harus pakai bantuan ini lagi sih. Oke, tapi siap-siap. Diapalin. Oh, di air 1, di sini 1. Yang di sini dulu ya. Nanti kita ke air. Karena kalau air sih zombie-zombinya nggak bakal bisa ngejar kita sampai air. Oke. Areanya yang penting diapalin aja. Nah, ini dia. Satu. Satu lagi di air. Kita terjun ke air. Itu dia kelihatan. Oke, batunya bagus juga. Oke, bring sample to David. Kita balik ke tempatnya David lagi ya. Tepi dulu. Ah, ribet. Nyebrang dulu bentar. Sip. Uff.
ATM. Davidnya ada di sana. Oke. Kita sudah sampai. Nih. I've got your meteor fragments. Nih pecahan meteornya. I'll load the shards into the accelerator chamber and we'll be ready to take the fight to the reptilians. Reptilians. Whoa, wait, whoa. Apa ini? Who are we taking the fight to? Okay, technically they're Gadoids from Orion, Gadoid. But reptilians is a recognized euphemism, even if it's a bit redneck. Uh-huh. And these Gadoids did what now? Gadoid. Please, they came to Earth eons ago and formed the Order of the Illuminati. Now they want to dominate us and spread around the entire alien level. They have been turning people into slaves. But now you're going to stop them, because you have this. Because you have this, I do. Remember, it's not going to cut through a fast variable gamma shield, but short of that, it should deatomize anything out there. Right. Got it. Anything else? I'd estimate you can count on 500 charges before you need to replace the meteor shards. So go get them, soldier. Send them to hell. Envoyez-les à l'enfer. Okay. Thanks, David. Thanks a lot. Reward anti-gadoid gun. Kita dapat pistol alien ya. Gila, pistolnya kayak apa nih? Anti-gadoid gun. Oh, jatuh. Bentar. Harus ada yang dipecahin nih. Ah, ini dia pistolnya. Penasaran pistol kayak apa ini? Anti-gadoid gun. Kita tes coba. Oke, pelurunya pakai apa ini? Pelurunya kosong. Get back to Rupert. Oke, kita disuruh balik ke Rupert. Ini pelurunya apa sih? Suruh nyari batu meteor lagi apa gimana? Nggak bisa diajak ngomong lagi ya. Oke, nggak jelas juga ini pistolnya. Unik sih pistol alien ya, anti gadoid gun tapi nggak ada pelurunya. Oke, kita bakal lanjut nanti langsung ke misi utama aja ya. Masa si Jet keburu mati nih ditangkap sama orang-orangnya Rais. Oke, jadi udah ketangkep berapa kali itu. Kita bakal selamatin, tapi mungkin nanti aja di video selanjutnya ya. Oke, jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.